Ketika iblis mencobai Yesus dengan menyuruh dia membuat batu menjadi roti, dan Tuhan menolaknya. Pertanyaannya, mengapa ditolak? Hukum Allah manakah yang dilanggar? Bukankah Yesus juga sedang lapar? Kalau untuk dua pencobaan yang lain, saya paham karena memang ada hukum Allah yang dilanggar. Tapi yang satu ini saya tidak mengerti alasannya sampai sekarang. Ya, pencobaan pertama iblis kepada Yesus adalah ubah batu-batu jadi roti. Sedangkan Yesus memang ada puasa dan lagi lapar. Nah, di mana letak pencobaannya kepada Yesus? Ada beberapa. Pertama adalah melalui pencobaan ini, iblis berusaha mengalihkan Yesus dari urusan rohani kepada urusan jasmani. Yesus sementara puasa, dan ini adalah urusan rohani. Tapi iblis lalu datang menggoda dia dengan urusan roti yang adalah urusan jasmani. Dengan kata lain, iblis sementara berusaha mengalihkan perhatian Yesus dari perkara rohani kepada perkara jasmani. Ya, itu intinya. Ya, hal ini seringkali juga iblis lakukan terhadap kita. Mencoba mengalihkan banyak anak Tuhan dari urusan rohani kepada urusan yang semata-mata jasmani. Makanya kita lebih suka nonton TV daripada berdoa, ya. Lebih suka jalan-jalan, shopping, dan lain-lain daripada ikut kelas pelajaran Alkitab. Kita lebih memilih ikut acara pesta daripada kebaktian. Kita lebih suka baca WA, lihat Instagram, TikTok daripada Alkitab. Nah, itu sebagai contoh bahwa iblis membujuk kita untuk lebih peduli dengan urusan-urusan jasmani daripada urusan-urusan rohani. Padahal, ya, hal-hal jasmani itu kita harus mengingat apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 4:18. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Itu hal pertama. Hal kedua adalah, melalui pencobaan itu, ubah batu-batu jadi roti itu, iblis berusaha agar Yesus kehilangan kepercayaan kepada Bapanya dan mencari solusi bagi persoalannya sendiri. Tujuan iblis terkait dengan kata-kata, jika engkau anak Allah. Dan sebenarnya, ya, kata-kata jika engkau anak Allah ini jelas iblis gunakan karena waktu Yesus dibaptis itu baru mendengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasih. Maka iblis datang, jika engkau anak Allah. Jadi apa maksud iblis sebenarnya dengan pencobaan ini? Dia membuat Yesus ragu terhadap statusnya sebagai anak dan meragukan kata-kata Bapanya. Maksudnya adalah, kalau memang benar Allah itu adalah Bapa dan engkau adalah anak Allah, mengapa Allah Bapa bisa membiarkan engkau kelaparan semacam ini? Ya, engkau bukan anak Allah. Atau mungkin benar engkau anak Allah, tapi Allah itu adalah Bapa yang tidak baik, yang tidak peduli pada kesulitan-kesulitanmu, yaitu kelaparanmu. Daripada berharap kepadanya, atasilah persoalan Anda sendiri dengan mengubah batu-batu ini jadi roti, karena engkau sanggup untuk melakukan hal itu. Daripada berharap pada Bapa atau menunggu bantuan Bapa. Jadi di sini terlihat ya, iblis sementara berusaha memutuskan hubungan Yesus dengan Bapanya, dan dengan demikian, tidak perlu lagi bergantung pada Bapa. Berusaha sendiri atasi persoalan. Tidak ada manfaatnya berharap pada Bapa. Ya. Nah, inilah tujuan iblis sebenarnya. Dan pencobaan semacam ini terus dilakukan hingga hari ini. Ada banyak kita, ada banyak anak-anak Tuhan yang berada dalam persoalan yang berat. Misalnya sakit, penyakit, miskin, kekurangan, problem dalam studi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan lain-lain. Ya, kita berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak merespon apa-apa. Ya, tidak ada pertolongan. Maka iblis datang. Daripada berdoa, lebih atasi persoalan sendiri. Cari dukunkah atau bagaimana. Ya, atasi sendiri persoalanmu daripada berharap pada Allah. Sedangkan Allah tidak peduli dengan kesulitan yang kamu alami sendiri. Ya. Saya kutip kata-kata dari Pendeta Budi Asali. Pencobaan ini bertujuan supaya Yesus tidak mempercayakan diri kepada Bapanya, tapi menangani persoalan lapar itu dengan cara yang tidak halal, yaitu dengan menggunakan keilahiannya. Mengapa itu tidak halal?
Karena pada waktu hidup di dunia sebagai manusia, Yesus tidak pernah menggunakan keilahiannya untuk kepentingannya sendiri. Kalau ia selalu menggunakan keilahiannya untuk kepentingan sendiri, maka ia tidak akan bisa menderita bagi kita. Ya, perhatikanlah bahwa ada banyak anak Tuhan yang jatuh dalam pencobaan semacam ini. Kita harus selalu berhati-hati untuk tidak mencari solusi bagi persoalan kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti kata Matthew Henry, ketika Yesus mulai lapar, lebih-lebih di padang gurun di mana tidak ada yang bisa dimakan, iblis pun melancarkan serangannya. Perhatikanlah, kekurangan dan kemiskinan merupakan godaan besar yang membuat orang menjadi tidak puas diri dan tidak mempercayai Tuhan. Dan akan menggunakan cara-cara yang tidak halal untuk memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan itu merupakan suatu pencobaan. Oleh sebab itu mereka yang kekurangan perlu melipat gandakan kewaspadaannya. Lebih baik mati kelaparan daripada hidup makmur dalam dosa. Ya. Lalu kata-kata Pendeta Budi Asali, setan juga selalu menyerang kita supaya kita tidak mempercayakan diri kepada Allah, tapi menangani sendiri dengan menggunakan cara yang tidak halal, mencuri, korupsi, nyogok, berdusta, pergi ke dukun dan sebagainya. Juga kata-kata Dehyun, menjadikan roti sebelum tiba saatnya oleh Yesus dirasakan sebagai mau terlalu cepat keluar dari kesulitan, menempuh jalan sendiri dan kurang percaya kepada Bapanya di surga. Pencobaan yang Yesus alami, kita alami juga, adalah sangat berbahaya bahwa kita menjadi kurang sabar. Apabila kita berdoa, kita kadang-kadang seakan mau memaksa Tuhan untuk bertindak cepat. Kita kadang-kadang melupakan bahwa Tuhan juga kalau ia hendak membukakan suatu jalan keluar dari kesukaran-kesukaran kita, memakai jalan serta waktunya sendiri. Untuk itu kita harus sabar menunggu pertolongan seperti yang Yesus lakukan di padang gurun. Dalam hal ini, saudara, kita perlu meneladani Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diceritakan di dalam kitab Daniel, di mana mereka mempunyai prinsip bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka, tapi sekalipun tidak, mereka tidak mau melakukan hal-hal yang bertentangan atau menyimpang dari kebenaran. Dalam hal ini adalah menyembah patung yang diberikan oleh Nebukadnezar. Daniel 3:17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, jadi itu kira-kira tujuan kedua. Mengapa iblis itu memberikan serangan itu, tujuannya. Lalu yang ketiga adalah, melalui pencobaan ini, ubah batu-batu jadi roti, setan berusaha agar Yesus memanfaatkan status serta kuasanya untuk mencari kepentingan diri sendiri. Ya. Ini terkait dengan kata-kata jika engkau anak Allah. Nah, kata Yunani di sana itu bisa diterjemahkan jika, bisa diterjemahkan karena. Jadi ayat itu, jika engkau anak Allah, itu bisa berbunyi karena engkau anak Allah. Maka ubahlah batu ini jadi roti. Jika demikian, maka pencobaan ini bukan bertujuan membuat Yesus ragu akan statusnya sebagai anak Allah atau meragukan Bapaknya, tapi untuk memanfaatkan statusnya sebagai anak Allah dan kuasanya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya sendiri. Dan cobaan semacam ini jugalah yang sering diberikan iblis kepada kita hari-hari ini ya. Seperti kata Barclay, kita selalu dicoba untuk memakai kekuatan dan kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kepentingan sendiri. Lalu Barclay memberikan contoh. Contohnya adalah, seseorang mungkin mempunyai suara yang baik, tapi ia bisa mengkomersialkan suaranya itu, sehingga bisa menolak mengeluarkan suaranya itu kecuali jika dibayar. Sebenarnya tidak ada alasan apapun untuk membayar suaranya itu. Tapi yang empunya suara bisa menemukan berbagai alasan agar orang yang mau mendengar suaranya harus membayar. Setiap orang mempunyai kecakapan tertentu. Pasti mendapat pencobaan untuk memakai kecakapan tersebut bagi kepentingan sendiri.
meskipun kecakapan itu pemberian Tuhan. Ya, makanya hari ini juga ada orang yang berkhotbah, tapi itu adalah karunia dari Tuhan, tapi dia bisa memakai khotbahnya untuk mencari duit. Ya, makanya dia bilang satu kali khotbah mesti 10 juta. Ya. Saya ikut satu kebaktian yang ada pas artis lagi nyanyi. Lalu saya tanya, kalau ngundang artis itu bayar berapa? Ya, minimal 10 juta. Ya, tapi dia hanya menyanyi dua lagu, 10 juta. Ya. Satu lagu 5 juta. Ya? Satu lagu 5 juta. Ya, satu lagu 5 juta. Kalau dia tarik 7 kali, wah, 7 lagu bisa berapa tuh ya? Nah, jadi kebanyakan orang begitu. Mereka memanfaatkan kemampuannya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, Yesus tuh pasti mampu bikin batu jadi roti. Iblis datang, ayo ubah batu-batu jadi roti. Godaan ini adalah godaan untuk menggunakan kuasa kemampuan untuk kegunaan bagi diri sendiri. Ya. Nah, kita juga seringkali digoda seperti itu. Kecakapan-kecakapan kita, kita mau pakai untuk melayani Tuhan, tapi dengan bayaran-bayaran tertentu. Itulah pencobaannya. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani. Di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya, ya. Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia. Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus. Memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara. Tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soro, Gereja Kristen Injil Nusantara Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.